kepala, mancing aja siapa yang nanya ini loh. Gitu. Ntar Luna jadi ininya modelnya ya. Oh gitu, boleh. Masih bisa. Pernah menjalin hubungan asmara? Reaksi Luna Maya kala diminta jadi model video klip Ariel Noah kembali mencuri perhatian. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda mendapatkan info terbaru seputar artis lainnya dari kami. Oke, kita lanjut. Hal ini diungkap oleh Momo Geisa usai mencuatnya kabar yang menyebut bahwa Ariel dan Luna berencana balikan dalam waktu dekat. Memang sejak memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka, Luna dan Ariel masih kerap dihubungkan. Tak sedikit pula netizen yang mendoakan keduanya bisa berjodoh dan menjalani hubungan yang lebih serius. Namun meski demikian, setelah belasan tahun berlalu keduanya tak jua kembali menjadi pasangan kekasih. Justru sebaliknya, Luna dan Ariel kini sudah memiliki kehidupan masing-masing dan beberapa kali sempat menjalin hubungan asmara. Setelah berpisah dengan Sophia Latjuba, isu balikannya Ariel Noah dan Luna Maya pun kembali terdengar. Sayangnya hingga kini baik Ariel maupun Luna mengaku hubungan mereka hanya sebatas pertemanan semata. Masih sering didoakan berjodoh, dilansir melalui video yang diunggah di kanal YouTube Luna Maya, Kamis tanggal 27 Januari tahun 2022. Tiba-tiba saja wanita berdarah Bali itu menunjukkan reaksi yang tak biasa saat diminta menjadi model video klip Ariel. Mulanya dalam video tersebut Luna Maya mempertanyakan kemungkinan Momo Geisa untuk berkolaborasi dalam waktu dekat. Apakah akan ada gebrakan terbaru, single terbaru atau duet terbaru bersama siapa gitu, tanya Luna. Seolah ingin menyinggung sosok Ariel, Momo pun menyanyikan salah satu lagu Noah. Buka dulu topengmu, sindir Momo. Masa, iya? Respon Luna. Weh langsung penasaran, enggak itu mancing aja sih sebenarnya, terang Momo. Oh mancing biar diajak Ariel sama Noah gitu untuk kolaps gitu, kan udah pernah dulu kan, sahut Luna. Jika momen tersebut benar terjadi, Momo pun meminta Luna untuk menjadi model video klipnya. Entar Luna jadi modelnya ya mau, ajak Momo. Siapa sangka, Luna justru mengiyakan permintaan mantan vokalis band Geisa tersebut. Oh gitu, boleh-boleh masih bisa, gak kalah ama yang muda-muda, jawab Luna. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.